Nah, ini yang ditunggu warga desa. Pemerintah naikkan besaran dan durasi BLT dana desa. Waduh, mantap ini ya pemerintah. Berapa naiknya? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Kemenku mengubah skema penyaluran bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai. Total anggaran naik dari 21,19 triliun menjadi 31,79 triliun. Terus perubahannya apa? Oh, ini total BLT yang di sebelumnya 1,8 juta per keluarga naik menjadi 2,7 juta per keluarga. Durasi BLT juga berubah dari sebelumnya 3 bulan menjadi 6 bulan. 3 bulan pertama setiap keluarga akan menerima 600.000 dan 3 bulan berikutnya menerima 300.000 per bulan. Jadi berubah ya. Mantap ini. Ya, selamat untuk warga desa yang menerima BLT. Untuk yang belum menerima, sabar dulu ya, kita bisa berusaha. Tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan, cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan ya. Subscribe New Normal.